Halo, semangat pagi. Salam hebat luar biasa untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irfandi, salah satu One Star Manager di PT Maharani Raya. Kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya selama berbisnis digital. Awal saya memulai bisnis di Tupperware pada tahun 2019, di mana pada tahun tersebut saya masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Balikpapan. Pada tahun 2020, saya lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Balikpapan. Dan pada tahun tersebut, COVID-19 masuk ke Kota Balikpapan. Banyaknya pengurangan pada semua perusahaan dan berdampak susahnya untuk mencari lowongan pekerjaan di Kota Balikpapan. Sejauh ini, selama saya berada di bisnis Tupperware, saya mencapai level One Star Manager. Bukan hal yang mudah hingga saya berada di titik ini. Pastinya banyak sekali dukungan yang diberikan oleh mother saya, yaitu Elite Director Sri Winarsih, hingga saya berada di level saat ini. Selain itu, sudah banyak bonus rupiah yang saya dapatkan yang langsung ditransfer Tupperware Indonesia ke rekening pribadi saya, sehingga bonus tersebut dapat saya manfaatkan untuk membeli lemari es, TV, dan masih banyak lagi lainnya. Hal yang paling berkesan adalah ketika saya banyak sekali mendapatkan keluarga baru di bisnis ini. Serta saya juga mendapatkan banyak sekali training-training motivasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dalam mengembangkan bisnis ini. Dan yang membuat saya paling berkesan dan bangga adalah pada saat saya menjadi top 2 kontes foto produk Crystalline se-Indonesia. Kunci utama yang selalu saya pegang dalam menjalankan bisnis ini yaitu bersyukur, fokus, dan konsisten. Selama kita bersyukur, maka kita akan fokus. Selama kita fokus, maka kita akan konsisten menjalankan bisnis ini. Semangat pagi! Jadikan dirimu yang muda, yang menginspirasi.